Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Deku Jokanain. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah laptop HP ya teman-teman ya. HP. Nah, jadi HP-nya seperti ini tampilannya teman-teman ya. Dan tipenya di sini model 14D010AU ya teman-teman ya. Jadi untuk HP ini, laptop HP ini permasalahannya pada keyboard ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial kepada pemirsa di rumah bagaimana cara mengganti keyboard laptop HP ini ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe serta notifikasi tombol lonceng di bawah ini agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deku Jokanain. Oke teman-teman, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mengganti keyboardnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita lepas terlebih dahulu baterainya. Setelah kita lepas baterai, kita buka bagian baut keseluruhan di belakang ini ya teman-teman ya. Oke, kita buka. Jadi teman-teman apabila rusak keyboard pada laptop HP ini ya, teman-teman bisa praktekannya sendiri, menggantinya sendiri di rumah ya teman-teman ya. Bagaimana cara menggantinya, simak video saya. Oke, kita lepas terlebih dahulu di videonya ya. Kemudian setelah kita lepas semua bautnya di sini, saya menggunakan tool seperti ini ya. Sepertinya membukanya dari depan. Fleksibel keyboardnya lepasnya dari belakang ya, ini dia ya, dari belakang tapi fleksibel keyboardnya. Terbuka. Ini dia fleksibelnya. Oke, sudah terbuka ya teman-teman ya. Simple dan mudah ya. Oke teman-teman ya, seperti ini. Kita cocokkan terlebih dahulu ya dengan yang baru, apakah sama keyboardnya. Sama ya teman-teman ya. Oke, keyboardnya sama. Kita lihat bagian belakangnya. Sama ya teman-teman ya. Oke, sekarang langsung saja kita pasang ya di sini ya. Kita pasang keyboardnya. Dan sengnya ini kita pasang kembali ya. Oke.
dan itu sampai panas. Sekarang kita akan mencoba untuk mencoba. Sekarang kita bawa kembali. Oke, teman-teman. Saya cukup mudah ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mempraktikkannya sendiri di rumah ya. Oke, setelah nonton video saya bagaimana cara mengganti keyboard laptop HP ya, teman-teman ya. Jangan lupa diberi like dan subscribe.
serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.